حي على الفلاح ramai orang nak tahu tapi tak mau tanya. Masa orang takut lagi tanya-tanya lagi tak boleh makan lah. Suka makan kambing, mitos. Saya setuju dengan sahabat kita. Orang kata makan daging kambing sakit jantung. Yang best sekali makan daging apa pun lah, lembu ke kambing ke, darah naik. Weh, saya tak makan dah daging sebab darah naik. Tak kena langsung. Daging tak ada masalah dengan tekanan darah. Daging tak ada masalah dengan sakit jantung. Masalahnya daging jenis yang macam mana. Daging cincang tak sah. Sebab daging cincang dia ada lemak. Ya, perkakas dalam tak sah. Rasulullah sendiri pun habaq jangan makan pun perkakas dalam. Tapi yang ni pula hari tu ada pula isu-isu dia kata ni hadis palsu lah kot. Pasal dia kata Rasulullah tak pernah kata pun jangan makan perkakas dalam. Saya tak tahu, saya tak pandai ilmu ni. Ini semua saya tinggalkan kepada ustaz-ustaz. Tapi dari segi perubatan, dulu kita ada baca ilmu kesihatan, cikgu saya kata makan hati, makan limpa, bagus, ada banyak zat besi. Tapi lah ni, saya sebagai seorang doktor perubatan, saya kata jangan makan. Sebab banyak penyakit daripada makan benda-benda ni. Gout, makan hati, limpa semua, buah pinggang apa semua, cari pasal. Orang ada gout, jangan makan. Orang ada kolesterol tinggi, jangan makan. So, secara umumnya, jangan makan. Makan daging pejai, kambing. Kita ambil 1 kilogram kambing dengan 1 kilogram kerbau dan 1 kilogram lembu. 1 kilogram kambing, kandungan lemak dalam daging tu adalah paling rendah bandingkan yang lain. So, dari segi kalau kita nak kira daging tu kandungan kolesterol, paling elok kambing lah. Jadi marilah kita makan kambing beramai-ramai. Tapi selalu kita tak mau makan kambing, kita kata darah naik, hangat. Makan daging hangat. Tapi saya ingat Rasulullah pun memang suka makan kambing. Tapi saya tak ada masalah. So mitos, betul, saya setuju sangat. Orang ada darah tinggi tak mau makan kambing, orang ada sakit jantung tak mau makan kambing, tak ada masalah. Masalahnya kolesterol tu tinggi, jangan pergi makan daging cincang, jangan makan daging proses. Daging proses ni burger apalah apalah apalah, ya. Kalau nak buat burger, ambil beli daging tu, cincang sendiri, buat burger. Makan, makanlah burger banyak mana pun. Tapi secara umumnya, kalau kita ada kolesterol tinggi, ya. Kolesterol tinggi salah satu masalah sakit jantung. Bukan kolesterol tinggi sebabkan sakit jantung, tak. Salah satu faktor yang menyebabkan sakit jantung. So, orang kalau ada kolesterol tinggi, ya. Daging merah, kandungan kolesterol dalam daging merah tinggi berbanding dengan daging putih. Apa doktor dok merapu ni, daging merah, daging putih ni? Kita tengok, kita tahu. Daging putih ni, daging tu putih lah. Apa dia? Ikan, ayam, burung, itik. Ini adalah daging putih. Daging putih, white meat. Memang kandungan kolesterol dia rendah berbanding dengan daging merah, red meat. Apa dia? Lembu, kambing, kerbau, apa-apa semua tu lah. So, kalau memang kalau kita nak makan, kita utamakan makan daging putih lah. Kalau orang yang memang kolesterol tinggi, contoh. Tapi bukanlah kata tak boleh makan kambing, tidak. Kalau nak kata, saya kata jangan makan, jangan makan perkakas dalam, itu saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم.